sekarang Dina mau ajak teman-teman semua untuk menuju ke Ihwa Mural Village. Apa itu Ihwa Mural Village? Jadi Ihwa Mural Village adalah bisa dibilang sebagai perumahan warga, tapi yang membedakan, yang spesial adalah di dindingnya itu ada dikasih semacam hiasan-hiasan, tulisan-tulisan, gambar-gambar yang membuat jadi bagus untuk dijadikan sebagai background foto. Maka dari itu banyak orang-orang sini, orang lokal maupun turis yang datang ke Ihwa Mural Village untuk foto-foto dengan berbagai macam background yang ada di sana. Dan menurut informasi nih yang Dina terima, Ihwa Mural Village juga jadi salah satu lokasi syuting dari Korean drama yang judulnya Strong Woman Do Bong Soon. Mungkin teman-teman pernah nonton dramanya yang mainnya itu Park Bu Yong. Jadi rumahnya Bu Yong di drama itu lokasinya ada di Ihwa Mural Village. Dan selain drama itu, ada juga drama yang lainnya, yaitu judulnya, dramanya Doctors, yang mainnya itu Park Shin Hye. Dan Ihwa Mural Village ini ternyata lokasinya gak terlalu jauh dari tempat Dina tinggal yang sekarang. Jadi bisa dibilang masih satu daerah dengan tempat tinggal Dina, begitu. Tetapi memang lokasinya kalau bisa dibilang agak-agak memakan tenaga untuk bisa menuju ke sana, karena lokasinya ada di atas banget. Dan jadi kita harus naik tangga yang lumayan banyak untuk menuju lokasinya itu. Tapi tetap semangat untuk mengambil foto-foto yang bagus. Oke. Ini dia, harus naik tangga ini. Dan masih ada tangga-tangga selanjutnya lagi nanti. Lumayan. Ini dia tangganya untuk menuju rumahnya Do Bong Soon. Kita harus melewati tangga yang banyak ini sampai ke atas. Kalau dihitung-hitung nih tangganya mungkin bisa sampai ratusan. Ya, jadi penuh perjuangan untuk bisa ke rumahnya Do Bong Soon. Ya, jadi tips buat teman-teman yang mau ke Ihwa Mural Village, sebelumnya makan dulu dan selama jalan-jalan di sini bawa persediaan air. Karena harus menanjak tangga yang lumayan banyak gitu. Udah sampai di rumahnya Do Bong Soon. Ini dia nih rumahnya di belakang aku yang catnya warna biru. Mungkin yang nonton dramanya agak-agak familiar yang lihat ini. Tapi sebenarnya waktu di dramanya itu catnya tuh lebih ke warna hijau toska. Tapi sekarang udah diganti jadi warna biru. Dina coba kasih lihat lebih jelas lagi ya. Selain rumahnya Do Bong Soon yang di belakang Dina ini, tembok-tembok ini juga pernah muncul di dramanya Strong Woman Do Bong Soon, dramanya Park Bu Yong. Jadi ada beberapa scenes yang ngasih lihat tembok-tembok ini nih. Beberapa episode pernah syuting di barisan tembok-tembok ini gitu.
gitu. Ini kalau malam hari, pemandangannya tuh lebih bagus karena bisa ngeliat lampu-lampu dari rumah-rumah, perumahan yang di belakang Dina ini. Jadi kalau malam hari pemandangannya lebih bagus lagi. Kayak gitu. Jadi kalau mau melihat pemandangan kota Seoul dari atas, tepat banget buat datang ke tempat ini. Apalagi kalau pas lagi mataharinya mau terbenam, jadi kayak sunset, bagus banget. Nah, nanti yang mau kesini, yang pengen tahu lokasinya tepatnya di mana, alamatnya di mana, Dina bakal coba sertain linknya di description box yang di bawah. Jadi coba cek description box ya untuk tahu alamatnya Ihwa Mural Village itu di mana sih. Oke? Okay? Everyone, I'm with Eunice right now. We are at the Goblin. Actually, it's Goblin shooting location. One of the Goblin shooting location is near Songsu Station. If you want to go to this location, I can give you information. Just go to the description box below. Ya, jadi di sini adalah salah satu lokasi syuting dari Korean drama Goblin. Jadi yang pengen kesini itu lokasinya deket dari Songsu Station, exit 4. Nanti Dina coba sertain informasinya di description box. Jadi yang pengen kesini bisa cek description box untuk tahu lokasi lengkapnya, alamatnya di mana. Dan ini tuh lokasinya juga deketan sama kafenya Super Junior Donghae. Jadi yang mau kesini bisa sekalian nongkrong di kafenya Super Junior Donghae yang Haru and One Day. Kayak gitu, Dina coba kasih lihat lebih jelas tentang ini nih, Wall Street-nya. Yeay. Nah, sekarang ini Dina lagi ada di salah satu lokasi syuting dari Korean drama yang judulnya Goblin Tokyobi. Jadi, ini di belakang Dina. Ini adalah sekolahnya yang dipakai sebagai lokasi syuting waktu itu Jientaknya, pemeran wanita di drama Goblin itu ceritanya sekolahnya di sini nih. Ini Chung Ang High School dijadiin lokasi syuting buat Korean drama Goblin. Jadi beberapa kali sempat syutingnya di sini waktu entaknya itu sekolah. Jadi kan entaknya ceritanya masih siswa SMA. Jadi sekolahnya di sini. Gitu.